Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi bersama aku dengan kesibukan aku dan rutinitas aku sebagai PRT di Timur Tengah. Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk like, comment, and share. Tekan tombol merahnya untuk notifikasi video terbaru dari aku. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini aku sedang mencuci beras. Di video kali ini aku mau memasak ikan mas pul sama ceker ayam rica-rica. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Pertama, di sini aku mencuci ikannya dan kebetulan ikannya ini sudah dipotong-potong ya teman-teman, dan ini juga ikannya dari freezer. Jadi sekarang aku tinggal mencuci saja. Nah, itu tadi teman aku, mereka baru mulai mau pada sarapan ya karena mereka sudah beres di dalam. Nah, ini aku lanjut mau bumbuin ikannya ya teman-teman sebelum aku goreng. Nah, tadi sudah aku kasih perasan lemon, sekarang aku mau kasih garam, terus nanti aku mau kasih baharat sedikit ya teman-teman. Sekarang aku lanjut memotong tomat, bawang bombaynya ya teman-teman. Ini aku bersihkan dulu, nanti aku mau iris-iris. Ini rutinitas aku dari mulai jam 11 sampai jam 3-4 sore. Nah, ini aku persiapkan pancinya. Ini untuk merebus beras ya teman-teman, pancinya tadi. Nah, ini juga aku tuangkan minyak sayur untuk menggoreng ikan. Nah, sambil menunggu minyak panas, ini aku sambil mengiris bawang bombay ya. Di sana teman-teman aku sedang breakfast. Nah, ini aku goreng ikannya ya. Aku lanjut memotong-motong lagi. Ini aku sekarang memotong tomat. Kalau nggak sambilan seperti ini, kerjaannya nggak bakal cepat selesai ya teman-teman. Jangan lupa untuk like-nya. Nah teman-teman, ini sambil menunggu airnya mendidih, ikannya mateng, ini aku sambil mencuci piring ya teman-teman, supaya cucian piring aku tidak numpuk nantinya. Karena kalau masak itu cucian piring itu nggak henti-henti ya. Nah, aku balikin ikannya dulu ya. Nah, ini airnya juga sudah mendidih. Aku masukkan berasnya untuk aku masak ya, teman-teman. Ikuti terus sampai selesai. Terima kasih untuk selalu support channel aku. Ini aku tambahkan garam ya, 2 sendok makan. Karena ini mau disaring nanti berasnya, aku tambahkan sedikit minyak. Nah, ini ikannya sudah matang ya, aku angkat. Ini aku sudah persiapkan panci untuk mengolah masakannya dan aku sudah tambahkan minyak sayur. Sekarang aku tambahkan bawangnya. Aku tambahkan ini hel powder ya teman-teman.
Seperti biasa, ini baharat. Ya, seperti ini teman-teman. Ini resep ala Timur Tengah. Ini namanya tuh ikan maskul. Kalau bahasa Arabnya itu samaj maskul. Ini favorit majikan aku. Oke, kita tunggu sampai mateng. Sekarang aku prepare menu masakan yang kedua ya teman-teman. Ini sudah ada ceker ayam dan bumbunya. Ini ada cabai, bawang bombay, tomat, cabai hijau, jahe, bawang putih, sama kunyit. Nah ini aku mau blender ya, mau aku haluskan bumbunya. Nah ini aku sudah siapkan panci diisi air untuk merebus ceker ayamnya ya teman-teman. Ini airnya sudah mendidih, aku masukkan ceker ayamnya. Aku rebus selama 15 menit atau lebih juga boleh biar ceker ayamnya semakin empuk. Oke, lanjut mengolah untuk rica-rica ceker ayam ya. Ini aku udah tuangkan minyak sayur. Lanjut kita menggoreng bumbu. Sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.